Hai guys, di video kali ini seperti biasa jangan lupa ya di like, share, and subscribe dulu sama aktifkan tombol lonceng agar dapat notifikasi video terbarunya. Di video kali ini aku akan bahas tentang huruf-huruf yang ada di mobil matic kalian yang barangkali kalian belum tahu itu artinya apa kan. Ini aku kasih tahu nih beberapa huruf dan angka yang ada di mobil matic kalian. Yuk kita simak videonya sama-sama. Like a Hellcat. Guys, buat kalian yang belum mengerti arti huruf dan angka di mobil matic kalian, berikut aku jelasin ya. Nah, yang pertama adalah huruf P. Posisi ini digunakan pada saat mobil kita dalam keadaan parkir atau berhenti dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah R, reser, yang artinya jika di posisi ini mobil kalian akan mundur. Nah, yang ketiga ini N, netral, digunakan saat mobil berhenti sebentar. Pastikan tetap menginjak rem ya, atau rem tangan. Nah, yang keempat ini huruf D, drive. Jika di posisi drive ini, mobil kamu akan melaju sesuai dengan injakan gas kamu ya. Nah, yang kelima, angka 2, yaitu gigi 2. Di sini, kecepatan akan dikunci di gear 2, yang artinya kamu akan berjalan di kecepatan RPM gear 2 ya. Yang terakhir itu L, yaitu low. Di sini, mobil kamu berada di kecepatan mobil yang paling rendah dan digunakan pada saat tanjakan ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih karena sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga komen di bawah ini video apa yang akan aku review lagi untuk video berikutnya. Oke, see you, bye-bye.